teman-teman. So ya, yeah. Jadi di video kita kali ini kita akan mencoba untuk bermain salah satu game yang menurut gue punya grafik paling bagus di Roblox, Pak. Selama gue main Roblox, gue belum pernah lihat game dengan grafik yang seperti ini. Kalian bisa lihat ya, it's so beautiful, cuy. Namanya Aincart Online ya, kalian tahu Aincart? Ini adalah dari Sword Art Online, teman-teman ya. Dan ini setahu gue emang udah lama sih, kayak nggak lama banget juga sih, mungkin sekitar setahunan gitu ya. Jadi pokoknya udah lama banget dibuat. Nanti gue akan kasih linknya di bawah di deskripsi. Kalian bisa lihat aja itu udah banyak orang yang ngefavorit, udah banyak orang yang nge-like, teman-teman ya. Jadi ini intinya waktu itu udah pernah dibuka untuk testing juga, dan ini sekarang dia dibuka lagi untuk testing publik ya. Kalian bisa langsung coba aja, cuy. Dan menurut gue ini gamenya gila, luar biasa keren banget, Pak. Indah. Kalian bisa lihat dari menunya aja, teman-teman ya. Rumputnya, langitnya, pohonnya, bodoh gila sih. Ini apakah ini akan menjadi game Sword Art Online terbagus di Roblox? Kita nggak tahu, teman-teman. Ini kita langsung coba aja kali ya. Kita langsung play aja kali ya. Tunggu, ini by the way ada shop, ada codes juga. Ada codes, ada shop. Ini shop apa nih? Masih belum bisa ya. Ya karena ini masih testing, jadi emang nggak ada. Ini kayaknya bahkan masih belum bisa dimainin sih. Cuman maksudnya belum bisa dibuat nge-progress gitu-gitu, teman-teman ya. Masih kayak buat apa ya, kayak tempat untuk showcase aja sih, ngelihat ya teman-teman ya kayak gimana gamenya. Ini by the way gue kemarin udah buat, tapi ya nggak ada salahnya kita buat baru aja, teman-teman ya. Ada 3 slot, gue udah kemarin udah ngebuat di slot 1, kita buat di slot 2. Oke, let's go, kita coba buat aja, cuy. Nah kayak gini nih, beh gila, kece gak sih? Buat karakternya aja keren banget, Pak, gak bohong. Skin tone-nya kita bikin agak-agak pale. Nah gini nih ya, kayak gini ya, bodoh gila. Ini hair-nya juga tuh ya. Jadi wah kacau sih, ini game sumpah keren banget, Pak. Why? Kenapa GPO gitu gak bisa kayak gini gitu grafiknya? Gila, ini grafik indah banget sih. Gue gak tau nih kalau kalian main di HP bisa apa enggak ya. Kayaknya sih gak bisa sih, harusnya teman-teman ya. Karena ya kan bisa lihat sendiri grafiknya, bah indah banget, Pak. Sumpah grafiknya aja luar biasa. Oh ini keren rambutnya. Oke, udah dapat dah. Kita bisa ganti warna. Bisa di gini. Oh ini masih di beli, Pak. Oke, sip. Kalian masih pakai warna ini ya, nggak bisa pilih warna sendiri gitu kan. Oke, ini keren merah ya. Kita ganti brownya. Wah gila sih. Matanya ada mata yang bagus kah? Nanti apa nih? Mata lucu banget. Oke, wah ini wah gila. Jer, ini keren banget, Pak, game, Pak. Udah tidur aja, tidur aja, tidur gitu ya. Gak usah pakai marking lah, anjir. Nah ini ada kelas-kelasnya juga, teman-teman. Ada short sword, ada great sword, dan ada rapier, teman-teman ya. Tiga doang. Ada short sword, ada great sword, ada rapier. Gue akan pakai great sword kayaknya. Ini clothing color, teman-teman ya. Bisa ganti-ganti juga tuh bajunya. Kita ganti putih aja lah ya. Putih keren ya. Udah putih keren lah. Dah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada mulut, coba kita ganti-ganti dulu mulutnya. Oh bisa kayak gitu. Oke sip. Ini keren nih. Nah keren ya. Oke teman-teman, langsung aja connect teman-teman. Kita lihat ya, kita main kayak gimana. Oke. Iya gue grid shot kan ya. Oke sip, let's go connect. Beuh, gila gak sih loadingnya aja tuh keren banget, Pak. Loading loh padahal itu loh, tapi keren parah anjir. Alamak gila guys. Kalian lihat nih ya, ini grafiknya gue mentokin nih. Gue lihat anjir, gue aja ngelek-ngelek. Bayangin Pak, gue aja di PC ya ngelek-ngelek. Lihat, ini grafik mentok guys. Anjir indah banget gila. Ini game Roblox anjir. Gila indah banget. Indah banget gila. Wah ini nge-lag sih gila FPS gue, kalian bisa lihat ya. Sambil rekaman ini nge-lag banget, Pak. Kita turunin. Nah segini aja. Segini aja menurut gue udah bagus, cuy. Lihat, segini aja menurut gue udah bagus loh. Wah gila sih, kece banget. Oh ini tab ya, kalian pencet tab itu kalian kayak ngebuka sih kayak menu gitu teman-teman ya. Tuh, aduh ini. Wah ini game kece parah sih. Ini kursor gue kemana anjir? Kita coba langsung ke inventory teman-teman ya. Buh, ini pedang gue, kita coba equip aja. Wadaw, keren. Tuh ini statistik apa? Statistik, oke ini ada sigil of health, sigil of energy. Gue gak tahu ini great sword level 1. Carried item, total health, semua ya. Strength, dexterity, vocal. Wah anjir keren sih, Pak. Ya ini RPG banget teman-teman ya. Gue gak tau apa game-game kayak gini bakal berhasil apa enggak. Biasanya sih ya, biasanya kurang. Karena game-game yang kayak gini kayak apa sih, kayak Vesteria, game-game kayak Rogue, itu jarang banget sih peminatnya. Paling mentok-mentok kayak cuma 5.000 player, 2.000 player gitu teman-teman ya. Tapi ini bagus banget sih sumpah. Lalu dari mastery bisa gak? Ability? Gak bisa juga. Player gak bisa. Quest gak bisa. Shop gak bisa. Option gak bisa juga. Oke. Ya. Keren sih, kalian bisa lihat ya. Ini by the way
pencet left alt. Left alt itu untuk jadiin shift lock, teman-teman ya. Oke, keluaran pedangnya pencet apa nih? R I E E T Y. Oh, masih belum bisa kali ya. Ini anjir, mapnya aja keren banget, Pak. Coba kita lihat-lihat mapnya dulu ya. Kita lihat-lihat dulu tuh ke kota, teman-teman ya. Ini oh, ini bisa teleport nih. Apa nih teleport nih? Ntar dulu deh ya. Kita lihat dulu ya. Most valiant player. Killnya 20.000, buset. High level anjir. Ada yang udah level 200, Pak. Buset. Most infamous player, Patrick. Wah, gila. Ini game masih testing loh padahal loh. Ntar bakal di web datanya, sumpah. Tapi orang mainnya udah niat banget ya. Gila, keren banget sih. Coba kita lihat ke sini, cuy. Grafiknya, Pak. Gua enggak tahan anjir, grafiknya terlalu OP sih anjir. Untuk seukuran game Roblox ini grafiknya sangat-sangat OP, Pak. Kita coba grafik full ya. Senglek apa? Astaga. Wah, gila. Lihat gak? Ada NPC-nya, Pak. Gila, grafiknya indah. Anjir. Anjir, ini udah kayak game showcase tapi RPG, teman-teman ya. Anjir, keren banget, gila. Apakah nanti Anime Legend akan seperti ini, teman-teman? Wah, gila sih. Gua sampe nge-lag lu. Anjir, ini keren banget, Pak. Wah, please dong. Nanti Anime Legend kayak gini dong. Tapi enggak tahu juga sih, Anime Legend soalnya kan bisa main di HP ya. Ini kayak enggak bisa main di HP deh. Gak bisa, Pak. Ini kalian main di HP ROG sekalipun nge-lag ini kayaknya nih. Hey man, gue nge-lag banget. Ih, kok gak bisa lompat di. Wah. Oke, udah di jalan ya. Aduh, ini nge-lag banget, guys. Sumpah, guys. Gak bisa, guys. I'm so sorry, man. Gue gak bisa menunjukkan kepada kalian berapa indahnya game ini ya. Jadi gue akan turunin grafiknya. Dan itu pun menurut gue masih indah, kalian bisa lihat nih ya. Ini grafik padahal cuman berapa nih? 6, 5, 6 ya. 6 loh. Tapi lihat, it's still beautiful, coy. Menurut gue, coy, gila. Pohonnya, rumputnya, bayangannya. Anjir, indah banget, Pak. Dang, gue udah berapa kali ngomong indah ya. Tapi emang ini game indah banget sih. Kalau kalian mau main silakan ya, teman-teman, di deskripsi ya. Kita coba kesini, oke? Ini ada tempat apa nih? Apakah ini pasar? Apakah ini nanti kita bisa beli-beli barang di sini? Anjir, NPC-nya banyak banget ya. NPC-nya banyak banget loh. Coba kesini, ini apa nih? What is this place? Kota, Pak. Wah, gila, ada kotanya, coy. Ada NPC-nya sih yang gue amazed banget NPC-nya, coy. NPC-nya banyak ya, teman-teman ya. Jadi kayak kotanya tuh kayak hidup gitu loh. Padahal sebenarnya gak penting-penting banget nih. Apa nih, bentar, ada sesuatu nih. Apa nih? Oh, potion, Pak. Oh, buat beli potion. Work in progress, saya belum jadi ya kayaknya ya. Ya, WIP. WIP tuh work in progress, teman-teman. Yang artinya belum bisa dibeli nih. Ya, masih belum bisa dibeli. Alright, tapi menurut gue keren. Wah, gila sih. Coba kita kesini nih, ada apa? Rings vendor. Tuh ada ring, berarti ntar ada aksesoris-aksesoris juga, teman-teman ya. Coba kita kesini dulu. Kita seberang kesan dulu deh, cuy. Itu karena di seberang situ ada sesuatu juga tuh. Tuh kan ada NPC tuh. Itu apaan? Gua gak tahu tuh. Kita coba lihat dulu, oke. Jual apa nih? Pedang kah? Oh iya, pedang ya, senjata ya. Bisa beli kah? Gimana ngomongnya ya? Cara ngomong ke NPC gimana ya? Apa work in progress juga? Tapi gak ada tulisan WIP. Gua gak tahu. Gak bisa diajak ngomong, Pak. Gak bisa dia ngomong, sumpah. Oke, ini apa? Ingredients vendor tuh. Berarti kita bisa crafting-crafting juga, cuy ya. Anjir, nih game bagus sih. Bisa crafting-crafting. Nanti akan ada lawan-lawan bos juga sih, pasti sih. Dang, keren, cuy. Coba kita kesini dulu. Ini ada apa nih ya? Kita kesini dulu nih, apa? Apa kita kembali ke tempat utama tadi? Yap, kita kembali ke sini, teman-teman ya. Alright. Kita coba langsung teleport aja kali ya. Atau kita kesini. Ini kesini kemana sih? Coba kita kesini dulu ya. Kotanya indah banget, anjir. Lihat gak sih? Gila loh, grafiknya, bayangannya, lihat bayangannya. Detail banget, anjir. Ini udah kayak bukan game Roblox sih. Sumpah, coba kita kesini. Wow, what is this? Highest level player. Oh, ini buat PvP kah? Enggak, ring. Eh, apa iya buat PvP ya? Keluar. Nggak ada apa-apa, cuy, sini, cuy. Kayaknya masih belum jadi nih. Gue nggak tahu nih, ntar bakal jadi buat apa ini. Kayaknya buat PvP sih, kayaknya ya. Kayaknya ntar bakal ada kayak ring gitu atau tempat teleport. Dan oh, gue kira gue gak bisa keluar, anjir. Soalnya gak ada biru-biru ininya. Oke, okay, let's go. Kita coba teleport aja, teman-teman. Kita lihat kayak gimana tempat ininya. Anjir, nih game keren banget sih. Dang, man. Larinya aja tuh indah banget loh, gila. Sangat-sangat indah gitu kan. Teleport. Central Plaza ini sekarang ya. Ini kita coba ke Vistra Woodland, oke, okay. Teleport. Oke, okay. Anjir, ini ada lagunya dong. Imagine gak sih? Ada lagunya. Apakah bisa dimatiin? Option. Gak bisa dimatiin, teman-teman ya. Gua harap ini gak copyright. Gua harap ini gak copyright. Bodo amat lah, udah biarin lah. Gak apa lah, gue pakai, teman-teman ya. Anjir, lihat gak sih? Gila, Pak. Bentar-bentar gue mentokin. Apakah di sini nge-lag juga? Apakah cuma di kota? Cuman apa di semua tempat nge-lag? Oh, enggak ya. Di kota doang, Pak, yang nge-lag banget. Di sini stabil sih 30 FPS sih. Walaupun 30 FPS ya. Cuman ya
ya 30 FPS lumayan sih, gue kurang suka sih. Jadi mendingan ya udah gini aja lah, gini aja udah bagus kok menurut gue tuh ya. Begini aja udah bagus kok, nggak perlu ada motion blur-nya. Ini kalau kalian perhatiin, itu dia bagus kenapa? Gara-gara ada motion blur-nya pak tuh ya. Kayak bukan motion blur sih, ini apa ya? Kalau di dunia game namanya God Rays teman-teman ya. Jadi kayak bukan sinar Tuhan apa ya anjir. Ya pokoknya intinya yang mempengaruhi lightning lah tuh, bisa kayak gitu tuh ya. Nah ini God Rays nih. Jadi kalau misalkan gue kecilin kayaknya sih gak bakal ada God Ray tuh kan. Ya kan? God Ray-nya ini yang bikin nge-lag pak. Berapa God Ray? Di ke-8 ya. Oke. Okay. Ya ini God Ray-nya sih yang bikin nge-lag tuh ya, kelihatan ya. Tapi emang bagus banget sih ada God Ray kayak gini anjir, gila lah. Ini game Roblox ada God Ray, imagine gak sih? Biasa tuh yang pakai God Ray tuh game-game triple A teman-teman kayak GTA, kayak God of War. Ini di Roblox pak, the best, gila emang. Oke, kita lihat pedang kita mana. Kenapa gua gak pakai pedang? Pakai dulu pedangnya. Damage 5, critical chance 2, great sword. Oke, let's go. Kita lihat aja coy. Kita lihat kesini nih ada apa. Apa nih? Ada sesuatu nih. What is this? Don't cry, we're adding a lot of camps and stuff later. I'm just too lazy. Oh my god. Emang belum dibuat teman-teman ya. Ya ini emang masih testing sih. Anjir nih, indah banget pak. Gila. Ini open world kah? Oh my lord. Gila, gede banget pak. Mapnya segede apa? Wah gila, mapnya gede banget. Gila, mapnya gede banget. Oke. Okay. Keluarin pedang E. Oke, okay. Keluarin pedang E teman-teman ya. Kita gebuk. Gila, keren. Gue mati. Maaf bang. Mati anjir. Oh my god. Gue ngebunuh orang dong langsung. Maaf lah, maaf. Gak sengaja gue pengen bunuh ini. Ini apa sih, babi ya? Gila, ini game keren banget anjir. Wah fix sih, gue bakal main sih ini. Apakah nanti anime legend bakal seperti ini? Anjir sakit pak. Sorry. Gue gak mau, bukannya mau mukul lu ya. Bisa PvP langsung dong anjir, imagine. Tuh apaan tuh ya? Bentar, ini apaan guys? Gue penasaran guys. What is this man? Dari tadi gue penasaran tuh, mau ngeliat ini apaan nih. Kok dia bisa lompat gitu? Gimana caranya tuh? Bisa. Oh oke, okay, CTRL. Oh, oke, okay, lompat CTRL. Atau W2 kali? W2 kali, bentar gimana ya? Lompat CTR, gak bisa, kok dia bisa kayak gitu ya? Ini apaan nih anjir? What is this man? What is this? Apakah ini ntar buat teleport? Atau apa ini? Anjir ini game keren, parah banget sih, gila kerennya pak. Dan open world kalian bisa lihat teman-teman ya. This is open world coy, ini baru open world ya. The real open world, anjir gede banget pak mapnya pak. Gak sih, dibatasin juga tuh akhir-akhirannya teman-teman ya. Cuma tetap aja gede anjir di tempat, lihat tuh. Dang man, coba gua mentokin. Ini pasti bagus banget sih. See, it's so beautiful cuy. Dicampur God Ray juga, wah gila lihat. Dicampur God Ray jadi bagus banget anjir. Dang, apa tuh? Apa tuh? Oh jamur anjir. Imagine, nah ini kayaknya jamur kayak gini. Ntar ingredient nih teman-teman nih. Kita bisa ngambil, bisa dijadiin bahan untuk ngebuat-buat potion mungkin ya. Coba kita ke situ tuh ya. Itu ada kayak air terjun gitu. Apa kita bisa naik ke atasnya? Anjir guys, airnya. Look at the water man. Oh my lord. Oh my lord. Ini baru game ya. Look. What is this? Tapi gue gak berenang, imagine. Tapi tetap ya, the water is so beautiful man. What is this? Oh bisa tuh berenang tuh. Oh kok gue bisa berenang tapi cuma di atasnya doang anjir. Kayak ada pemisahnya gitu tuh. Tuh airnya ada dua anjir. Dan gue gak bisa keluar dong. Wah imagine. Oh shit man. Kemana nih gue, kesitu deh. Kesitu. Coba kesini. Gue gak bisa keluar dong, imagine. Oke, gue bisa keluar. Oke nice. Gila airnya indah banget pak. The water is so beautiful. See. Gila jujur gue baru kali ini ngeliat game Roblox seindah ini coy. Sumpah coy. Bahkan yang showcase aja gak begini sih. Ini keren banget sih. Parah banget sih. Ya ini air terjunnya nggak bisa diapa-apain teman-teman ya. Gue kira kita bisa naik gitu ke atas air terjunnya tapi nggak bisa pak. Ya udah lah ya, gimana cara naik atas itu gue nggak ngerti dah. Coba kita lurus terus. Gila kalian bisa lihat nggak sih? Ini luas banget anjir open world-nya. Mirip-mirip kayak Sword Burst gitu sih teman-teman ya. Cuman kayaknya ini lebih bagus sih jauh ya. Harusnya ini jauh lebih bagus sih karena ada kayak crafting gitu anjir. Kalau di Sword Burst kan terlalu simple cuy. Ini bagus banget grafiknya, indah banget lagi. Apaan tuh coy? Oke, ada apa itu, serigala, rubah? Atau apa itu? Pencet apa ya untuk ngeker ya? C V. V. Gue inget kemarin bisa ngeker. Nah, ini V ya. Bisa ngeker. Hey. Woi, dia bisa apa tuh? Dia bisa nge-skill anjir. Pencet apa, Cir? Nah, ini. Pencet apa itu?
Eh, bentar, gue coba-coba teman-teman ya. Itu apaan barusan cuy? Keren banget. R, E, G, H, M. Enggak, V yang tadi. V kayak gitu. B, N, J, K, L, M, M, Q. Oh my lord, Q pak. Q, bisa nge-skill jir. Gila, keren banget. Coba kita lawan dulu ya. Ini lawan serigala nih teman-teman ya. Ada levelnya gak sih? Oh itu di bawah pak. Bukan level sih, itu kayak apa ya? Kayak experience gitu ya. Kayaknya kalau level kalian mesti ngeliat di ini deh. Di status kalian, di statistik ya. Coba kita... Boom! 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 Ya tapi NPC-nya kok kayak gak nyerang gitu teman-teman ya? Boom! 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 Ki! Boom! Ya Ki-nya kok gak nge-damage sih? Kok orang tadi gak damage ya? Ini kenapa gak mati-mati dah satu NPC? Why is this NPC not die, man? Oh mati, oke sip. Oke, ini kita PvP aja lah, ayo anjir. Diambil dong hewan gue Nani. Ini kita ambil hewan ini ya. Iya ini NPC-nya masih belum pada nyerang sih teman-teman ya. Gak heran tadi yang ngekill. Nyerang pak. Nyerang anjir, berkurang darah gue. Mati gue. No. Ah gue mati. What? Anjir. Oke. Gue kira NPC-nya gak nyerang anjir. Oh my lord. Oke, ada level 200 itu gimana caranya level 200 pak? How? Bagaimana cara orang bisa sampai level 200 tuh? Buset, diajak PvP dong tuh sama orang. Jangan PvP, boy. Boy, si Obik. Obik ngajakin PvP mulu nih, Obik nih. Obik, sini kamu Obik. Sini kamu Obik. Mana kamu? Gak, ini safe zone, teman-teman ya. Ini safe zone. Di dalam sini safe zone nih, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Anjir, ini game indah banget, pak. Ini bakal diupdate terus sih, itu. Hi, if you wondering how to combat work, press V on a player. Tuh, ini pencet V ya. Jadi V itu kayak yang tadi ngeker teman-teman ya. Jadi kayak apa ya? Kayak point of view kalian tuh cuman ke satu orang doang. Wah, itu keren banget sih. Alright, yeah. Itu dia untuk Aincard Online. Gua enggak tahu kapan rilisnya. Bener-bener rilisnya ini sekarang masih public testing ya. Harusnya sih enggak lama lagi kalau udah public testing ya. Artinya mereka udah bener-bener pede gitu sama game mereka. Tinggal kita tungguin aja sampai rilis teman-teman ya. Anjir, lihat gatrenya, pak. Game Roblox dengan gatrey. Imagine how. GPO aja gak ada gatreynya loh. Ya GPO aja tuh gak ada gatreynya loh. Ini ada. Lihat gak sih nih. Ini gatrey nih. Gila keren banget anjir. Oke. Ya itu aja untuk video kita kali ini. Nanti gamenya akan gua taruh di deskripsi. Discordnya kalian bisa langsung masuk dari gamenya aja. Gue udah masuk Discordnya. Di situ cuman ada beberapa sneak peek sama ada beberapa kayak update gitu. Dia ngefix bug gitulah teman-teman ya. Oke itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe juga kalau mau. Gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye bye.